memasak umut ikan toman, kakak ini jagonya. Terlebih dahulu kita siapkan bumbu-bumbunya. Sederhana bukan? Oh iya, jangan lupa parut kelapanya ya. Rian, parut yang banyak ya. Biar tambah gurih dan nikmat masakannya. Tumbuk sampai halus bumbu-bumbunya. Lalu masak deh. Jangan lupa masukkan umbut muda yang kita cari di hutan tadi, teman. Selanjutnya masukkan ikan toman yang sudah dibersihkan. Tunggu beberapa saat sampai mendidih. Lagi lambat, nak, kak. Anak ini selama lagi kemasak, nunggu setegal. Ini nyaman bau, kak. Nyaman bau, woi. Wuhui! Jadi deh. Umbut ikan toman siap untuk disantap. Nikmatnya ikan hasil tangkapan sendiri dipadukan dengan umbut muda merupakan perpaduan yang sangat cocok. Teman di rumah juga boleh mencobanya loh. Makan ikan berkepala mirip ular ini sangatlah baik, teman. Ikan toman sangat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Makanya paling pas dimakan oleh anak-anak di masa pertumbuhan seperti ini.